berdampak Pak dengan perpajakan di Indonesia? Katanya kan undang-undang ini membuat kemudahan berinvestasi ya, mengurangi prosedur yang yang panjang gitu ya dan sebagainya. Tetapi memang untuk kalangan kita di NGO tidak begitu berasa ya dampaknya ya. Apa saja sih perubahan undang-undang pajak yang terkait dengan Omnibus Law ini gitu ya. Kemudian nanti dampak ke prakteknya terhadap transaksi keuangan kita di organisasi. Nanti saya akan jelaskan semua di materi besok ya. Mari kita ikutin pelatihan pajak Dylan ya yang akan mengupas tuntas berkaitan dengan perubahan Omnibus Law. Oke? Okay?